Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jumpa lagi, Lur, bersama saya Satrio Baja. Di kesempatan kali ini, Lur, saya akan berburu bahan bonsai, dan saya akan langsung pada poin-poinnya saja, Lur, biar kawan-kawan semuanya tidak bosan di channelnya Satrio Baja. Dan kali ini saya akan langsung menuju ke poinnya, Lur. Tanpa basa-basi, karena perjalanan jauh, jadi perjalanan dalam edisi kali ini tidak saya video, Lur. Kali ini langsung pada poinnya, yaitu langsung pada proses pengambilannya, Lur, biar kawan-kawan semuanya tidak bosen di channelnya Satrio Baja ini, Lur. Oke, Lur, simak. Dan ini eksekusi pertama, yaitu bahan bonsai delima batu, Lur. Oh ya, Lur, saya lupa, tetap saya doakan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan di dunia dan di akhirat, berikan rezeki yang limpah, berkah dan manfaat. Amin, amin. Mudah-mudahan semua bisa naik haji ke Mekah, Lur. Amin. Lur, langsung menuju ke eksekusinya, Lur. Ini delima batu. Ini delima batu. Nah, itu delima batu gropeng, Lur. Simak videonya, langsung ke eksekusinya, Lur. Ikuti terus di channelnya Satrio Baja, Lur. Lur, tetap simak terus, Lur, di channelnya Satrio Baja. Dan di lokasi ini, Lur, saya diselimuti warna pelangi itu, Lur. Itu warna alami, Lur. Itu cahaya pelangi, cahaya alami. Asli, bukan editan, itu cahaya pelanginya, Lur. Dari sinar matahari yang nembus dan ketutup sama daun-daunan, Lur. Batunya sudah saya ambil, Lur. Dan lemas sekali, Lur. Masih di jalur delima batu, Lur. Oke, Lur. Masih di jalur delima batu. Dan tadi bahan yang tadi itu, Lur. Bahan yang tadi itu. Oke, Lur. Simak di edisi pengambilannya, Lur. Lanjut, pokoknya di kali ini, video kali ini lanjut pada poin-poinnya, Lur, pada spot-spotnya langsung. Terima kasih. Simak terus, Lur. Ciri-ciri delima batu seperti ini, Lur. Buahnya seperti ini, sebesar jempol kaki. Dan daunnya seperti ini, Lur. Daunnya mengkilat. Ini daunnya halus tanpa bulu. Ini delima batu. Lur, pemotongan selesai dan saya akan melakukan pendongkilannya, Lur.
terima kasih yang masih pantau di channelnya Satrio Baja, terima kasih. Kali ini spot yang kedua, poin yang kedua yaitu Delima Batu sudah bisa saya dapatkan lur dengan energi full, kekuatan penuh lur. Oke kawan, kita langsung ke spot berikutnya lur, masih di jalur Delima Batu, kita langsung ke jalur spot berikutnya. Oke lanjut. Tetap pantau di channel Satrio Baja. Spot ketiga kita sudah dapatkan, masih jalur Delima Batu, dan kita akan lanjut lagi ke spot berikutnya lur. Pokoknya jangan lewat. Seperti itu lur kondisi hutannya lur. Jadi saya tidak mampu lagi untuk mengambil bahan selanjutnya lur, dan warang ini sebagai penutup perjumpaan kita kali ini lur di petualangan Satrio Baja kali ini. Simak, yaitu pengambilan bonsai warangnya lur. Kita akhiri sampai di sini petualangan Satrio Baja kali ini lur, sebagai penutup yaitu bahan bonsai wareng yang barusan saya ambil lur ini. Oke lur, terima kasih yang tetap pantau di channelnya Satrio Baja. Tetap saya doakan, berikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan di dunia dan di akhirat, berikan rezeki yang limpah berkah dan manfaat lur. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe, subscribe ya lur, terima kasih. Oke, saya kiri video kali ini, apabila ada salah kata dan apabila ada tutur kata perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, subscriber semuanya, penonton semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Satrio Baja, manusia banyak dosa dan banyak kilap.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.